صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. Renungkanlah wahyu Allah Ta'ala berikut. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladhina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun alladhina yarisunal firdaus. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Ini surat Al-Mu'minun mulai 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, ujar Tuhan. Beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang macam apa yang disebut Tuhan beruntung itu? Pertama, alladzina hum bi salatihim khashi'un, yang mana mereka itu dalam sembahyangnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mereka itu daripada hal-hal yang diharamkan mereka berpaling. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka itu menunaikan, melakukan, melaksanakan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka daripada hal-hal yang tidak halal. Menjaga kemaluan, memelihara kemaluan daripada hal-hal yang diharamkan Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang menunaikan amanah mereka. Baik amanah mereka yang dari Allah atau amanah sesama manusia. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sembahyang mereka. Nah, itu yang disebut Tuhan beruntung tadi. Balasannya apa? Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus, yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Firdaus ini a'lal jannah, a'lal jinan, surga yang paling tinggi. Imbah Firdaus itu aras Allah Ta'ala aja lagi. Jadi surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Itu akan ditempati oleh orang-orang yang beriman, yang punya sifat demikian tadi. Dalam kitab Jami Asbabil Khairat karangan Muhammad bin Abdullah bin As'ad Al-Imrani, diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Matsalu hadzal din kama tsalis syajaratil musmirah bil hadiqah. Al-iman asluha, was-salatu 'imaduha, was-siyamu far'uha, waz-zakatu namauha, wal-jihadu sanamuha, wa husnul khuluq samaruha." Agama ini seperti sebatang pohon yang berbuah di dalam kebun. Akarnya adalah iman. Batangnya adalah salat. Rantingnya adalah puasa. Pertumbuhannya adalah zakat. Bungkulnya adalah jihad. Dan buahnya adalah budi pekerti yang baik. Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa wal kaffu an maharimillah samaruha, buahnya itu agama adalah kemampuan untuk menjaga, mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Dalam kitab itu juga disebutkan sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, min uqubatil mutahawin bis salah an turfa'a barakatu umrihi wa rizqihi wa sima as-salihin min wajhihi wa la yuqbalu fi du'a'i as-salihin wa la yuqbalu du'a'uhu wa la yu'jaru 'ala 'amalihi wa yamutu 'atsana ja'i'a dhalila wa yadhiku qabruhu wa yuzlimu wa yuzlim wa la yanzuru Allah ilayhi wa la yuzakkihi wa lahu 'adzabun 'alim.
Di antara siksa yang diberikan kepada orang yang merimihkan salat. Pengertian merimihkan salat ini macam-macam. Orang yang tidak ada sembahyang itu sudah nyata merimihkan salat. Orang yang sengaja mengeluarkan sembahyang dari waktunya termasuk merimihkan salat. Orang yang sembahyang kada hati-hati sehingga kada sempurna rukunnya itu termasuk merimihkan salat. Orang nang kadada handak berusaha agar sembahyang itu diterima Allah termasuk merimihkan salat. Jadi macam-macam pengertian merimihkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu di Masjid Nabawi, beliau melihat ada seorang sembahyang. Tuntung sembahyang, orang itu suruh Nabi ulangi sembahyang. Suruh Nabi lagi, tuntung sembahyang, ya Nabi ulangi lagi sembahyang. Sembahyang lagi, tuntung ulangi, ya Nabi lagi sembahyang igam. Beberapa kali akhirnya, kenapa garang wahai Rasulullah? Maka disuruh ulang-ulang sembahyang ulun ini. Ujar Nabi, sembahyang igam itu kada sempurna rukunnya, sujudnya kada sempurna, rukunya kada sempurna, artinya tumakninahnya kada bagus. Nah, rukunya keancapan, sujudnya keancapan, i'tidalnya keancapan, sehingga ibarat bacaan itu kada bebuku beruas lagi. Ini termasuk memperinting salat ngarannya. Ada lagi diriwayatkan dalam kitab Al-Kabair. Nah, di situ disebutkan seorang laki-laki sembahyang dilihat oleh Rasulullah sembahyang, tuntung sembahyang, ulangi aja Nabi sembahyang ikam, ulanginya tuntung aja Nabi ulangi sembahyang itu lagi, ulanginya pula sampai beberapa kali. Kenapa garang berulang-ulang sembahyang wahai Rasulullah? Ujar Nabi, itu pakaian ikam itu nah limpua limpua buku lali. Laki-laki ini nah sembahyang laki-laki, gamis ikam tu limpua buku lali, selawar kasabahan je tapi ikam limpua buku lali tapa air. Artinya ujian Nabi, Allah kada menerima orang yang sembahyang pakaiannya itu laki-laki itu pakaiannya limpua buku lali ini. Nah itu termasuk juga syarat diterima sembahyang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang nang memperinting sembahyangku diterima kakada asa sembahyang aja itu ngarannya mutahawin bisalah. Yang penting sembahyang terima kakada, karena kalau kita punya prinsip demikian kita memperinting dengan sembahyang. Di antara siksa yang diberikan kepada orang yang merimihkan salat adalah sebagai berikut: dicabut keberkahan umur dan rezekinya. Umurnya kada berberkah, artinya umur kada berberkah itu kayak apa? Umurnya itu banyak kosongnya daripada kebaikan, umurnya itu lebih banyak dosanya daripada kebaikan, itu ngarannya umur nang kada berberkah. Rezekinya kada berberkah. Rezeki nang kada berberkah kayak apa? Rezeki nang membawa kita kepada maksiat. Duit di kantong, duitnya nang maksiat aja mulanjakan. Nah itu duit nang kada berberkah. Ada pakaian, bila memakai baju ini tang hendak model maksiat aja gawian, itu baju kada ada berkahnya. Nah, orang nang marimihkan sembahyang tadi dicabut Allah berkah rezeki dan umurnya. Dihilangkan tanda-tanda kesalihan dari wajahnya. Dan kaum salihin, doa kaum salihin untuknya dan doanya sendiri tidak diterima. Orang-orang yang salih itu mendoakan inya kada mampan. Kan orang-orang salih itu berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li ikhwanina, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami. Jirannya kada sembahyang kada mampan doanya, kada taumpat nih itu.
Lagi orang-orang salihin berdoa, doa haul. Sampaikan pahala ini kepada tetangga-tetangga kami. Tetangganya kada sembahyang, kada sangkut di doa itu. Tetangganya marimihkan salat, kada sangkut dalam doa itu. Doa kaum salihin untuknya dan doanya sendiri tidak diterima. Merimihkan salat. Amalnya tidak diberi pahala, dia akan mati dalam keadaan haus, lapar, hina, dan kuburnya akan menjadi sempit dan gelap. Allah tidak akan memandang dan menyucikannya, dan ia akan memperoleh siksa yang pedih. Nah, orang-orang yang merimihkan sembahyang itu.